Jati baik yuk. Tau pun bang tewa. Bang. Saya ambil wali sambil nyusun kekuatan. Siap hat. Untuk TNI ada kiri hat. Saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Kemudian, yang kedua,
Tolong para padalet dari laporan tadi pasti yang terlambat dicek kembali. Dicek kehadirannya. Surat sampel tidak jelas anggotanya. Kemudian kita ketahui sesuai rencana kegiatan kita ini dimulai kalau menurut schedule-nya adalah jam 19 menurut informasi panitia. Tetapi karena keterlambatan Ibu Wali Kota kemungkinan pelaksanaan startnya jadi mundur karena menunggu kedatangan Ibu Wali Kota dari Pontianak dengan rombongan para pengusaha yang mana pesawatnya tadi delay, informasinya delay karena kemarin kita tahu di bandara Spadio ada pesawat tergelincir Lion Air. Sedangkan bandara baru dibuka jam 11 lewat. Baru jam 11 lewat baru dibuka operasionalnya untuk kegiatan. Sehingga untuk penerbangan agak terlambat tapi dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita bergeser terlalu lama. Jadi kalau rekan-rekan dalam pelaksanaan ini nanti mungkin sudah kita share juga sprint-sprint yang sudah kita bagikan baik itu BTNI maupun Brimob dan anggota sekalian. Untuk kesempatan ini sempat saya tanya untuk BTNI sudah 8 tahun posisinya Pak atau nanti biar kita diplotting lagi Pak sudah. Nah jadi nanti kalau memang sudah posisinya sudah 86 nanti silakan bergabung yang sesuai dengan ring 1 yaitu di seputaran BBMB khusus BBMB itu yang pusat perhatian kita. Kita bersama pelaksanaan kegiatan cabut ini tentunya bukan merupakan event nasional tapi internasional, sudah merupakan event internasional. Seyogyanya kewajiban kita untuk menciptakan situasi aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaannya. Semaksimal mungkin kita upayakan untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan dalam pelaksanaan pengamanan tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan yang sudah diploting sesuai dengan titik plotingnya jangan meninggalkan tempat sebelum pelaksanaan kegiatan selesai. Jadi tolong itu. Kemudian juga tetap menjaga kewaspadaan, kemudian keselamatan juga dalam pelaksanaan pengamanan. Karena kita ketahui mungkin pengunjung sudah cukup banyak yang akan hadir pada saatnya nanti. Tidak menutup kemungkinan dengan berkumpulnya masyarakat yang banyak adanya gangguan-gangguan kalimat yang mungkin bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, tolong rekan-rekan laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.